Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ridho Abdul Zohir. Saya sekarang sedang berada di kebun kelapa saya. Baik, ini adalah pohon kelapa Genjah Entok yang sudah berumur 1,5 tahun, namun pertumbuhannya kurang bagus karena memang saya pupuk sebelumnya, hanya memakai pupuk dasar saja, itu pun dengan yang jumlah yang sedikit. Sekarang saya coba rangsang dengan Bio Ekstrim dan Hormax, produk dari Pak Wayan Supatno. Saya semprot, 1 bulan saya aplikasikan 1 bulan lalu, dan ternyata saya lihat pertumbuhan tunasnya sudah mulai kelihatan. Sekarang kita bandingkan dengan pohon yang lain yang kita tanam bersebelahan dengan pohon pisang. Walaupun umurnya sama dengan yang pohon yang tadi, umurnya sama 1,5 tahun, dengan pupuk, jumlah pupuk yang sama, pupuk dasarnya, tapi karena ini ditanam bersebelahan dengan pohon pisang, maka pertumbuhannya sangat jauh, jauh lebih baik daripada pohon yang kelapa yang tadi. Karena sesuai dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Wayan Supatno, bahwa pohon pisang ini membantu memberikan hormon sitokinin untuk membantu merangsang pertumbuhan tanaman dan menjaga kelembaban di perakaran tanaman, walaupun itu pada saat musim kemarau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.